Halo kakak-kakak, ini percobaan untuk ukuran nendo. Masih kurang rapi ya di sini. Kelihatan butek-butek, ya mungkin pertama karena warnanya terang. Terus kedua, kan ini jahit mesin jahit, jadi susah ya untuk jahit bagian atasnya. Ini kan semakin ke atas ini semakin mengecil, jadi susah sekali dengan jari-jari gendut ini untuk menjahit mesin jahit. Oke, kenapa enggak jahit tangan? Ini jahit kayak gini, jadi susah kalau mau jahit tangan ya. Ini penampakan. Nah, dari sisi samping, belakang, dan ini bagian atasnya. Lumayan lah ya. Sebenarnya gak kesel ya, soalnya ini kalau belakangnya nendo ini licin, jadi ini gak mau mantap sebenarnya, lumayan gak mau stay. Nah, ini kita coba dulu sih boneka ukuran seberapa. Aku gak punya biji di boneka seberapa, jadi aku pakai boneka pivot yang murah aja. Jadi ini boneka aku botakin, aku bisa tapi males. Dan pas dibotakin jadinya total seperti itu ya, mungkin karena banyak terlalu kecil sampai belah. Susah jadi potong bagian belakangnya. Kenapa dipotong? Rencananya mau ganti mata sih, tapi ya itu males. Oke, kita pasang. Kayaknya aku salah perhitungan ya, ini wicketnya aku bikin pakai ukuran dia ini biar muat, tapi ternyata kekecilan. Enggak, susah, enggak mau nempel. Berarti nanti untuk depannya ini wicketnya bikin ukuran yang lebih besar lagi, hampir susah. Oke, gimana, cocok enggak? Ini poninya rada kependekan ya, soalnya ini motongnya di nendo. Wih, biji matanya kurang nempel. Oke, maafkanlah ya, ini kayak orang sakit tipes ya. Pendekan. Oke lah, coba di boneka yang lain juga. Ini aku punya Barbie. Yuhu, tidak cocok, terlalu lebar untuk kepala Barbie yang kecil. Ini terlalu lebar. Oke, berarti nggak cocok. Satu lagi ada ini Monster High yang di custom. Wow, cocok juga, cocok. Berarti hampir sama lah kepalanya Indo sama kepala si Monster High ini. Wah, enak kali dia pakai ini. Berarti maafkanlah ya, baju ala kadarnya nih. Berarti Big Nendo ini buat juga di Monster High. Oke. Ini licin ya. Aku gak punya yang kepala belakang. Kepala belakang yang dari company-nya. Ini aku beli yang custom dari, kayaknya nih dari resin. Aku beli ini bodinya satu set, sama head part, sama bonus sepatunya ini, sama faceplate-nya. Tapi faceplate-nya yang bawaan belum aku face up, males lagi. Jadi aku beli faceplate lain, untuk dapet yang cakep. Ya enggak? Yeay. Emang ini sekali lah dia ini. Enggak mau nempel, enggak mau nutup. Yalah, nanti bikin lagi yang wicket-nya lebih besar. Oke, sekian kakak-kakak. Terima kasih. Bye-bye deh, bye-bye.